Dan untuk kapten Pak Adi Atem, tadi tampilnya sangat gemilang. Dari penglihatan kami, tampilnya sangat gemilang. Kira-kira performance ini apakah akan dipertahankan pada saat pertandingan di semifinal? Terus apa sih kekurangannya PSND hari ini? Terima kasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan kepada Bapak Bupati Ende, Wakil Bupati Ende yang telah datang mendukung kami di Lembata. Yang kedua, saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang telah mendoakan kami sampai kami berada di level ini. Untuk pertandingan tadi, ya jelas kami bermain tim, semua pemain bermain bagus hari ini, dan untuk final nanti kami akan tetap berusaha untuk menjuarai piala ini. Saya teringat final 2012 Piala Gubernur di Kupang, final melawan Persebata. Insya Allah kami akan ulangi di sini. Terima kasih. Profesiat untuk Persende yang lolos ke babak final. Dan mungkin saya ke Bung Adi. Bung Adi, tentu saja melawan tuan rumah Persebata Lembata tentu atmosfernya berbeda. Dan tadi sudah disampaikan Bung Adi bahwa ini laga kedua sebelumnya di Gubernur Cup. Ini kira-kira apa tanggapan dari Bung Adi sendiri melawan tuan rumah Persebata Lembata terkait dengan atmosfer pemain ke-12? Terima kasih. Saya pikir supporter yang datang tidak mengganggu konsentrasi kami untuk bermain di dalam lapangan. Kami hanya fokus memenangkan pertandingan dan menjuarai piala ini. Terima kasih. Pertama ini, saudara-saudara, apakah bisa tercipta gol atau sudah dilakukan? Dan saudara-saudara, tembak. Oh, sebuah saluran yang baik dilakukan oleh umpan panjang saja kepada pemain-pemain dari Persib Manggarai. Dan saudara-saudara, heading yang lemah dari pemain depan Persib Manggarai bukan merupakan pelanggaran, saudara-saudara. Nomor 2 datang membantu. Bek kanan dari PSND melakukan soloran, kerjasama dia dengan pemain dengan nomor punggung 20. Dan Manggarai, kepada siapa yang dituju, saudara-saudara? Bola berhasil dicuri oleh pemain dari PSND, dikuasai oleh pemain-pemain dari Manggarai. Masih ada nomor 10 di sana, dicuri oleh pemain-pemain dari PSND. Nomor punggung 9 sendirian dia di sana. Dan saudara-saudara, nomor punggung 4